Halo guys, kembali lagi bersama Askia. Hari ini kita lagi mau ke Gunung Merapi bersama keluarga. Ikutin terus videonya ya. Satu, damai. Bukan ya. Ya bukan, apa di video ini loh. Nah guys, sekarang kita lagi persiapan naik jeep menuju Bangker Kaliadem. Kita naik dulu guys. Dulu di sini adalah perkampungan guys, sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi. Berarti letusannya sangat dahsyat guys, sampai perkampungannya hilang semua. Nah guys, di sini banyak truk penambang pasir. Pasir itu bersumber dari letusan Gunung Merapi. Sewaktu Gunung Merapi meletus, Gunung Merapi mengeluarkan lahar yang panas dan membeku dan menjadi pasir. Namanya apa nih Pak? Tebing Gendol Merapi. Ini lokasi yang paling dekat dengan Gunung Merapi. Guys, sekarang kita sudah dekat dengan puncak Gunung Merapi. Sekarang kita di Bangker Kaliadem. Bangker Kaliadem ini dekat sekali loh guys dengan Gunung Merapi, cuman 4 km. Deket banget. Bangker Kaliadem ini digunakan untuk tempat berlindung dari letusan Gunung Merapi. Nanti kita lihat ke dalam yuk. Guys, Gunung Merapinya tinggi sekali guys. Satu. Hai guys, aku lagi di Bangker Kaliadem di Jalan Kaliorang Merapi. Ikuti terus videonya ya. Ini namanya Bangker Kaliadem guys. Itu namanya Bangker Kaliadem guys. Kita masuk sana yuk. Di dalam situ guys. Ayo kita masuk dalam. Kita masuk dalam situ guys. Eits, tapi sebelum masuk subscribe dulu ya guys. Bagus filmnya guys. Gede banget. Buat bersembunyi ini guys. Bagus sekali ya. Ini ada kamar mandi toilet juga. Kamar mandi. Nyalah lampu itu. Ada batunya. Ini pasir sisa masuk ke dalam bangker. Jadi walaupun ada bangker, yang di dalam tidak selamat guys. Kena pasir tenggelam. Iya guys. Kasihan. Semoga arwahnya diterima yang berkuasa ya guys. Tempatnya masuk ke bangker itu. Di sini tempatnya luas banget guys. Bisa menampung 100 orang nih guys. Iya guys. Nakutin tapi guys. Kita ke kamar mandinya. Seperti kamar mandinya. Oh, di sungai. Basah. Gudang. Ini ada apa ya? Ini ada apa di sini? Ini ada tuh. Basah ya. Kamar mandinya nih guys. Kamar mandi di dalam bangker guys, gelap guys. Nah, kita bangkernya kan
Oke ya, kita keluar. Kita keluar guys. Kita keluar yuk guys. Serem. Nih, kita bangker. Kita lihat dong guys. Ya. Guys, itu yang di sana untuk jalan menuju puncak Merapinya. Jaraknya cuma 4 kilo dari aku berdiri. Dari puncak Gunung Merapi itu keluar lahar panas dan awan wedhus gembel. Awan wedhus gembel itu adalah uap dari air dan debu-debu dari Gunung Merapi. Nih guys, jaraknya cuma 4 km. Guys, itu rumahnya Mbah Marijan, sesepuh juru kunci Gunung Merapi yang ikut menjadi korban pada letusan Gunung Merapi tahun 2010. Ikutin video selanjutnya ya.